mới sẽ lễ. Ada buah apa itu? Kau curi itu? 456. Terima kasih.
punya pe cerita mu pe. Cerita mu pe. Kayak kebiakan, pasti. Mula kali kini gua masih aman, pasti. Orang yang bisa kena buat dan pasti. Jugar no.
No, 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 sobat. Lustri Seragi. Betul mau menikah ini, dipaksa sama ini, di bawah lari, enggak ya? Alhamdulillah.
Amin. 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 Daripada tugas kita karena mempunyai mertua berbeda akidah. Bu,
bukan berarti mertua berbeda akidah dengan kita tidak hormat. Wajib dihormati sekalipun berbeda akidah. Soal akidah lakum dinukum waliyadin. Tetapi soal keyakinan, soal sosial segala macam, wajib kita hormat kepada orang tua. Itu intinya hari ini. Kalau mendapatkan kebahagiaan, maka senantiasalah hormat kepada orang tua, karena orang tua itu lampu. Dan begitu juga kami sampaikan kepada orang tua, ini kita mempunyai seorang anak, kita sebagai orang tua tidak terlalu masuk ke dalam rumah tangga orang seorang anak. Jangan terlalu ikut campur di dalam rumah tangga seorang anak. Iko nanti sedikit-sedikit ibu mertua ini sampai ke dapur lihat piring, kok piringnya masih lama, enggak buka piring yang baru. Ketika mertua menyampaikan hal demikian, ini menumbuhkan rasa emosi terhadap istri. Maka seorang orang tua itu jangan terlalu masuk di dalam wilayah rumah tangga seorang anak. Jangan terlalu ikut campur, karena rumah tangga yang mereka dirikan, merekalah yang harus bertanggung jawab, merekalah yang harus menyelesaikan. Kita sebagai orang tua pagecik, tugas kita hanya memberikan nasihat kepada seorang anak. Jangan memilih, jangan berpilah kepada menantu dan anak. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, wahai Heriandi, ijab dan kabul telah dimandahkan wali kepada Pak Gawa Kecamatan Singkil. Bukan talak terhadap istri, maka talak jangan sekali-kali jatuhkan. Ya Rendi, ini sudah kami sampaikan, mungkin kami ulang-ulang supaya jangan lupa. Talak itu ada dua, yang pertama sareh, yang kedua kinayah. Sareh jelas, ketika seorang suami mengatakan saya ceraikan kamu, saya silangkan kamu, saya talak kamu, sucikan rahimmu, itu kalimat talak yang jelas. Ada niat dengan tidak ada niat, jatuh talak. Sekalipun dalam keadaan bercanda, maka kalimat talak tersebut harap jangan diucapkan seorang suami terhadap istrinya. Soal rumah tangga bermasalah, ya bermasalah. Siapa yang tidak ada bermasalah dalam rumah tangganya? Bermasalah. Karena rumah tangga itu awal permasalahan. Kalau tidak mau bermasalah, ya jangan kawin-kawin. Kalau tidak kawin-kawin, bangun jam 8 boleh, jam 9 boleh, tidak ada masalah. Tapi jika sudah berumah tangga, inilah awal permasalahan. Kurang garam, kurang manis, kurang asin, segala macam, itu permasalahan. Tapi intinya sabarlah di dalam mengarungi rumah tangga. Talak syarih ini jelas diucapkan seorang laki-laki. Jika dalam keadaan mabuk, suami mabuk-mabuk pulang ke rumah menjatuhkan talak terhadap istri, jatuh talak. Jika talak satu, boleh rujuk, boleh kembali bersatu. Tapi jika talak dua, maka boleh rujuk dengan syarat nikah baru, mahar baru. Jadi jika talak-talak tiga, tidak boleh rujuk sebelum istri menikah dulu dengan orang lain dan berhubungan bagaimana layaknya suami istri. Ketika sudah diceraikan, tunggu iddah 40 hari, tiga kali suci, baru boleh dikawini. Talak tiga. Makanya talak ini termasuk daya setan, jangan sekali-kali engkau dekati, karena rumah tangga yang dari ibu, kita kan ngomong rumah tangga, katanya kita bermasalah, tapi bedana lewa keras, lewa malot, lewa hanjah, lewa kasah, ini tetap kumlot na rumah tangga lurus-lurus samping orang ini, terjabarin umpamanya kan, Ustaz Tamang, bagi aku ibu, kata Ustaz lo memang bermasalah lo, tapi bedana kata hanjah, ini cuman-cuman ini asing. Ini menggunakan dalam rumah tangga. Jadi intinya seorang istri wajib hormat terhadap seorang suami. Ingat, seorang istri, suami ini masih mempunyai orang tua. Suami ini masih mempunyai orang tua. Suami itu di surganya, di bawah telapak kaki orang tuanya. Jangan sekali-kali pisahkan mereka. Begitu juga suami, jangan pisahkan antara seorang anak dengan seorang ibu, walaupun berbeda akidah dengan kita. Soal sosial silahkan, tapi soal keyakinan itu baru kita tegas. Soal keyakinan kita tegas, tapi soal sosial silahkan bergaul, makan dengan mertua, minum dengan mertua, bertanam-tanam dengan orang mertua, silahkan. Karena kita manusia, yang kita nikahi adalah anak daripada seorang ibu tersebut, maka hormatlah kepadanya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tangis, Mam, tangis. Tangis ko, Mam, tangis. Mam, tangis ko, tangis. Bilal. Warahmah. Ayak. Ayak. Okay. Ya. Itu kan teman-teman. Itu kan teman-teman. Jangan pula jempol, enggak kuat nanti. Nah. 1, 2, 3 sah. Senyum-senyum Heri mang ya. Ulang mang kan. Ha, kan sedap ya tengok. Ah. Udah? Udah. Ah, salam, salam. Salam. Dua tangan, dua tangan. Rendah lagi. Kau nanggalin kakal nah. Ah, ya, betul. Iya, ya. Tunggu. Rapat lagi pengantinnya berdiri. Gelam. Gelam. Satu serasi ini bang. Dua. Seri rapat lagi. Ya. Pegang tangan. Ya, pegang tangan suami itu. Ya. Senyum kecil. 1, 2, 3 1, 2, 3 warna. Penuh. Jangan lupa like, subscribe.